Apabila kita ditimpa sebuah musibah ataupun kesusahan, maka bacalah doa ini. Nescaya Allah SWT akan menggantikan musibah kita kepada yang lebih baik, malah memberikan kita pahala atas musibah yang kita lalui itu. Maka apakah doa ini? Ayuh bersama saya dalam diari doa Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada segala ujian dan juga musibah yang melanda kita. Maka dalam episod kedua dari doa Darussalam ini, akan saya kongsikan sebuah doa di mana apabila kita membacanya ketika ditimpa sebuah musibah, maka Allah SWT akan menggantikan musibah kita itu kepada perkara yang lebih baik. Malah kita akan diberikan pahala oleh Allah SWT atas musibah yang telah diberikan pada kita. Ini jelas membuktikan bahawa Allah SWT itu adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, iaitu Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ke atas segala makhluknya. Maka bacalah doa ini selain daripada kita redha dan menerima ujian yang Allah berikan pada kita. Doa ini berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang bermaksud, sesungguhnya daripada Allah kami datang dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Ya Allah, kurniakanlah pahala kepadaku daripada musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik untukku. Hadis riwayat Muslim. Maka ayuh para penonton sekalian, catat doa ini dalam diari doa anda agar insya-Allah apabila kita diuji dengan segala macam musibah dan jika kita membaca doa ini, Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kita dan memberikan kita pahala yang berterusan insya-Allah. Semoga kita berjumpa nanti dalam episod seterusnya diari doa Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.